Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Hartunistioso, Ketua Departemen Teknik Mesin dan Geosistem Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pada tahun ini, tahun 2022, salah satu program studi kami yaitu program studi Teknik Pertanian dan Geosistem mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau disingkat PKKM. Jadi program ini dirancang untuk sebagai penguatan core kompetensi atau keilmuan dari program studi Teknik Pertanian dan Geosistem. Ada tiga kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program PKKM ini, yaitu yang pertama peningkatan skill dan daya saing mahasiswa serta kesiapan dalam dunia kerja dan studi lanjut. Kemudian kegiatan utama yang kedua adalah exposure ke dunia usaha dan dunia industri melalui experiential learning ya, dan penguatan kemitraan. Aktivitasnya meliputi experiential learning melalui magang industri untuk penerapan teknologi pertanian maju atau advanced agricultural technology, juga penguatan kemitraan melalui pembentukan International Consortium on Smart Agriculture atau kita singkat dengan ICSA. Ada beberapa mitra internasional yang sudah bergabung dalam konsorsium ini. Kemudian kegiatan utama yang ketiga adalah elevating growth mindset melalui integrasi project based learning dan exposure internasional. Ya, aktivitasnya meliputi integrasi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, juga exposure akademik internasional melalui kelas inspiratif dan kolaboratif dalam bentuk webinar series misalnya dengan mengundang ilmuwan-ilmuwan para pakar dari mitra internasional kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat mencapai tadi ya, meningkatkan core competence dari prodi TPB, Teknik Pertanian dan Geosistem, dan tentunya juga akan lebih meningkatkan pencapaian daripada lulusan program studi Teknik Pertanian dan Geosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Dirhamsyah, Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Balitri, merupakan mitra pada program studi Teknik Mesin dan Biosistem IPB University pada program kompetensi Kampus Merdeka atau disingkat dengan PKKM bagi para mahasiswa di program studi Teknik Mesin dan Biosistem. Mahasiswa di Balitri melakukan kerja praktek dan implementasi dari apa yang didapat di kampus, sehingga itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadikan bekal mereka nanti di dunia kerja. Kami Balitri di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP sangat mendukung program kompetensi Kampus Merdeka. Untuk itu kami siap menyongsong kerjasama lebih lanjut dengan IPB University. Saya Suprianto, Komisi Akademik Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, utamanya adalah program studi Teknik Pertanian dan Biosistem, program S1, menganggap bahwa program magang PKKM ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama bagi 30 mahasiswa semester 7 yang melakukan magang di Balitri, dan juga 18 mahasiswa yang melakukan magang penelitian. Kegiatan magang ini tentu memberikan experiential learning tersendiri bagi mahasiswa untuk mengenal dunia industri dan juga menerapkan ilmu pengetahuan di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem di dunia nyata. Dan tentu ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Nama saya Leopold Oscar Nelwan, saya dosen di Divisi Teknik Energi Terbarukan, dan dalam kegiatan PKKM ini saya diminta untuk mengikuti kegiatan pelatihan di bidang PLTS, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya, yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM melalui PT Bina Lintas Usaha. Jadi dengan sertifikat kompetensi yang sudah saya peroleh,
saya bisa melakukan perencanaan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Untuk itu, dalam perkuliahan itu juga menjadi penting diberikan kepada mahasiswa agar membuka wawasan desain bagi mahasiswa. Saya Norholis Firdaus, berasal dari instansi Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan saya adalah salah satu pengajar dan pembimbing dari program MBKM Mahasiswa IPB. Saya merasa sangat bahagia sekali, senang dapat bisa mengajar atau transfer ilmu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan soft skill terhadap mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan tersebut. Dan yang kedua, peningkatan teknologi transfer ilmu dilakukan secara aktual di lapangan dengan cara menginventarisir berbagai masalah di lapangan dan cukup efektif sekali di dalam memberikan solusi terhadap permasalahan aktual. Sehingga program ini sangat efektif menurut saya dalam peningkatan potensi mahasiswa dan perkenalan terhadap dunia kerja yang ada di lingkungan. Dan harapannya program ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang pertama dan yang keduanya dan dapat dilakukan ataupun ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Halo, namaku Yuswa Satrio Vaskayana. Dan ini teman saya. Halo, nama saya Mira Nur Sapat. Kebetulan kami berdua adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKM magang di Bali Tree. Nah, kemarin ada banyak sekali yang kita udah jalani. Salah satunya itu ada kita mengikuti panen, baik panen kopi, panen kakao, kemudian juga ikut kegiatan pasca panennya, termasuk pengolahan hingga membuat kopi bubuk dan kopi minuman, serta membuat kakao menjadi coklat batangan. Jadi berdasarkan permasalahan yang sudah kita lihat di Bali Tree selama mengikuti kegiatan, kita bisa membuat alat fermentasi kakao yang dibutuhkan di sana ya, Yosua. Ya, betul. Jadi alat yang kita bikin ini alat fermentasi kakao dengan berbasis IoT. Halo, saya Rendegar Pamungkas dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Nama saya Nugraha Faiz Santosa dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Kami telah melaksanakan kegiatan PPKM di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Bali Tree di Sukabumi. Selama kegiatan PPKM kami telah melaksanakan berbagai macam kegiatan, salah satunya seperti pembuatan bioetanol, pembuatan biodiesel. Kita juga melakukan pengobatan pupuk NPK, dan kita melihat di sana masih menggunakan secara manual. Oleh karena itu, kita mendesain alat penyiram pupuk NPK berbasis Arduino agar petani bisa terbantu. Dan di sini juga kita membuat stabilizer agar keluaran dari alat tersebut menjadi lebih efisien dan optimal. Perkenalkan, saya Yayan Fitrian. Saya laboran di Departemen Teknik Mesin Biosistem Fateta IPB. Pada kegiatan PKKM ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar-dasar kelistrikan dan K3 kelistrikan. Yang saya rasakan dalam pelatihan ini adalah saya mampu lebih paham tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam dunia kelistrikan, di mana kegiatan ini bisa langsung saya aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, baik praktikum ataupun penelitian bersama mahasiswa. Dengan adanya kegiatan PKKM ini, diharapkan terjadinya peningkatan kualitas dan mutu kegiatan belajar mengajar di lingkungan Departemen TMB IPB.